Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Drug Lord FX Official, di mana channel ini dikhaskan untuk mendedahkan serta expose scammer-scammer yang ada di Malaysia. Serta channel ini juga bertujuan untuk menceritakan journey saya sebagai seorang forex trader. Baik, untuk video kali ini, sama seperti clickbait dan tajuk di bawah, saya akan mendedahkan mengapa Extra Dana adalah sebuah scam. Jadi apa yang korang boleh tengok adalah saya akan buka di sini berkenaan Extra Dana. Jom kita buka laman web Extra Dana. Jadi sekarang kita berada di page Extra Dana. Okey, untuk page ini, apa yang korang boleh tengok adalah kat sini dia kata membantu semua golongan menjana pendapatan. Okey. So, program Extra Dana. Extra Dana adalah sebuah program yang membantu semua golongan menjana pendapatan dengan lebih mudah dan berkesan. Setiap ahli menyertai Extra Dana layak menerima pendapatan sehingga RM19,520 dalam masa 7 bulan sahaja, geng. Dalam masa 7 bulan, korang boleh buat RM19,520. Auto, tak perlu susah payah cari orang. Tanpa menjual, tidak perlu bersusah payah menjual barang. Tak perlu promote bisnes ni pada orang lain. Okey, kita teruskan, okey. Sudah ada 53,000 orang ya. 53,409 orang yang menyertai atau yang menjadi ahli Extra Dana. Okey, jumlah online adalah 236. Okey, ini jumlah lawatan. Jumlah dibayar sebanyak $3,000. Okey. Link diberi, okey, langkah mudahkan. Kini sesiapa saja mampu menjana pendapatan di Extra Dana. Dapatkan link. Link diberi setelah menyertai Extra Dana. Share kepada kawan-kawan. Share kepada kawan-kawan tu bukan promote bisnes ke? Ha? Share kepada kawan-kawan tu bukan promote bisnes ke? Auto, tak payah cari orang. Tak perlu promote. Tapi kat sini share kepada kawan-kawan. Itu namanya promote. Aduh. Jadi income secara pasif dan aktif. Okey. Kita teruskan lagi. Terbuka kepada semua kewarganegaraan. Eja, kenapa ni? Jarak kat sini kan. Patutnya terbuka kepada semua warga negara. Oh sorry. Terbuka kepada semua kewarganegaraan. Okey. Betul lah dia tulis semua dia jarak kan kat situ. Mempunyai bank account di Malaysia dan Brunei. Jadi had umur, so budak-budak boleh lah. Modal RM30 je, geng. Dia buat apa RM30 ni? Okay, first aku nak cakap satu benda kat sini adalah kat Extra Dana ni, siapa pemilik dia? Siapa pemiliknya? Dalam ni tak ada pun pemilik Extra Dana. Tak ada tulis pun kat website ni siapa pemilik dia. Lagi satu, benda ni berlokasi kat mana? Mana lokasi fizikal dia? Mana address dia? Kat sini tak ada address. Yang disertakan hanyalah nombor telefon, email. Okey, itu je. Apa ni, geng? Macam mana dia bayar RM19,520 ni kepada orang yang menyertai? Sedangkan kerajaan pun tak mampu. Bukan kerajaan tak mampu, kerajaan sendiri pun tak mampu nak tolong semua rakyat Malaysia. Jadi Extra Dana ni adalah sebuah kerajaan atau orang kaya gila nak bagi duit ke orang? Salah. Sebenarnya ni adalah satu MLM, satu bentuk scam di mana actually korang mesti cari orang lain untuk dapatkan keuntungan ni, okay? Janganlah, korang jangan percaya benda-benda macam ni, tolonglah. Benda macam ni sebenarnya nak menyusahkan korang je. Apa lagi aku boleh cakap kat sini adalah poin yang ada yang aku baca tadi lah kat Facebook adalah seperti berikut. Ha, ni satu poin yang aku akan bagi tahu ni adalah diorang tak ada tunjuk pun lesen yang diorang boleh kumpul dana. Okey, itu satu. Lagi satu, macam mana diorang ada duit banyak? Siapa? Dari mana kita akan dapat duit tu? Okey, biar aku bagi tahu lah. Ini adalah multi level marketing. Di mana korang akan dapat duit daripada orang yang join under link korang. So kat sini ada link. So orang yang join under link korang, diorang akan dapat duit. Korang yang akan dapat duit daripada orang bawah yang join kat korang tu. So macam
MLM biasalah, klise lah nak bantu orang, padahal orang yang atas-atas lah kaya. Confirm-confirm lah pemilik website ni kaya, kaya raya lepas tu. Kau tengok dah ada 53,000 orang, geng. 53,000 orang. Okey, 53,400 eh, 53,409 kita kalilah dengan RM30 kan. Sekarang sudah ada 1.6 juta geng. Korang boleh nampak tak? Aku tak tahulah korang boleh nampak ke tak. Ada 1.6 juta. Nampak? 1.6 juta. Jumlah dibayar baru 3,000. 3,000 USD geng. 3,000 USD darab, kita ambil 4.5 je lah. Ha, 1.6 juta. Dia bayar baru 13,000. Mana duit yang lain? Ha, kau fikirlah baik-baik. Lepas tu ada seorang perempuan ni, dia kata dia nak samakan macam mana Facebook, Instagram ni boleh buat duit walaupun kita register tak payah pakai duit. Dia nak samakan benda tu. Aku pun fikirlah satu benda ni kan. Apa yang aku fikir adalah, kenapa Facebook, Instagram boleh dapat revenue? Mana dia orang dapat untung ni semua? Okay, Instagram dan Facebook dapat revenue daripada orang yang buat ads. Daripada contohlah, aku nak promote satu barang, aku guna, so aku akan buat iklan di Instagram dan YouTube. Jadi aku bayar Instagram atau Facebook untuk iklankan barang aku. Macam tu, aku bayar untuk iklankan barang aku. Tapi kat sini, engkau bayar bukan iklankan barang kau. Kau buat apa kat sini? Kau iklankan program ni, bukan barang kau sendiri. Si, kau nampak tak? Perempuan yang video, okey, nanti aku akan sertakan video perempuan ni lah. Kau orang tengok video selepas ni, okey? Apa yang perempuan ni cakap? Assalamualaikum. I am Sedatul Arabia binti Zidiki and I'm your introducer of Estradana. So, hari ni saya nak cerita sedikit tentang apa itu Estradana yang korang tengok banyak sangat orang post dekat Facebook, dekat Instagram, dekat status WhatsApp yang tentang dapat duit hari-hari, dapat duit bulan-bulan, tanpa membuat kerja apa-apa pun, tanpa menjual barang, tanpa menyimpan stok, tanpa mempromotkan apa-apa iklan sekalipun, dan juga tanpa menggunakan modal untuk register, sebab nak register dalam Estradana ni hanyalah percuma. Okay, Estradana ni adalah salah satu projek yang diwujudkan pada tahun 2020 di bawah company PS Smart Global. So maksudnya tahun 2020 sekarang dah 4, baru 4 bulan dah dia running. Okay, first of all, kita ni tak tahu sama ada betul ke benda ni, trusted ke, tanpa scam. So bila kita nak kena tahu kan, first kali kita kena dah tahu sama ada syarikat ni berdaftar ataupun tidak. Di sini kita kena ada nombor SSM company. So dekat sini saya tunjukkan kat awak semua. Okay, this is SSM company yang saya screenshot sendiri dekat Google lah saya tulis. Dekat sini kita tengok dekat bahagian bawah ni, ada nama company dia, SSM. And then dekat tepi ni, dekat registration number, ada dalam kurungan tu, itu adalah nombor SSM. So kalau awak semua tak percaya juga, awak boleh search sendiri dekat Google, cari laman, cari web untuk SSM. And then awak boleh search sendiri, masukkan nombor registration tu. Okay, antara 90 juta pengguna tu, pengguna aplikasi tersebut, anda
order semua kan. Okay, diorang buat iklan tu bukan percuma. Diorang buat iklan tu, diorang bayar RM RM6 satu jam. Itu kalau buat satu jam. Kalau diorang buat 24 jam, 24 jam kan RM6. Itu untuk seorang saja buat iklan dalam sehari. So, katakan dalam sehari tu 90 juta orang tu buat iklan. So, berapa pendapatan yang dapat dekat orang yang cipta Instagram tu? Betul tak? So, itu yang dikatakan networking. Daripada situ dia dapat duit, lepas dia rolling balik untuk buatkan web ni, web tu, web ni, web tu. Ha, macam tu dah juga. Macam Extra Dana ni. Yang mana Extra Dana ni rolling duit, lepas itu lah. Rolling duit berdasarkan link. Yang mana kita beli link dekat company tu yang berharga RM20. Buat masa sekarang lah RM20. So, akan datang tu kita tak tahu sama ada link tu akan naik ataupun tak. Sebab kita yang awal sekali dah register ni RM20. Okay, yang mana kita beli link tu dekat company PS Smart Global. Daripada duit RM20 tu lah dia rolling duit tu. Bukan daripada duit RM20 tu saja, malah daripada duit yang orang withdraw. Withdraw masuk dalam account bank diorang. Bisa masuk Maybank ke, CIMB ke. Daripada situ juga, duit tu juga company ambil untuk rolling. Sebab setiap kali kita withdraw, company akan ambil RM5. Akan tolak RM5. Okay. So daripada situ lah duit rolling. So sebenarnya diorang ni rolling duit tu menggunakan link saja. Diorang jual link company ni lah, Extra Dana ni kan, berdasarkan link sahaja. Masa tu juga macam macam yang Facebook tadi, dia dapat duit disebabkan dia jual iklan. Like that. Okay, so kat situ saya rasa dah terang sedikit lah untuk awak tahu macam mana cara company rolling duit. Dengan betul sekarang, mestilah awak sebenarnya tahu betul ke duit yang ribu-ribu tu masuk dalam akaun bank. Tanpa cuma angka sahaja dekat dalam akaun Extra Dana, tapi tak masuk dalam akaun bank kita pun. And then tanpa nanti kalau masuk pun, tiba-tiba duit habis dalam bank macam tu. Dia kena tarik duit. Okay, so kalau awak risau macam tu, why not awak buka, awak sediakan satu akaun bank khas. Contohnya awak ada CIMB dengan Maybank. So semua duit awak dari CIMB tu, awak langsung masuk Maybank. So dekat dalam CIMB tu tinggalkan RM20 saja. Sebab kalau bank kita kena tinggalkan balance kan RM20 ataupun RM10. Ketika awak tinggal RM20 kan. So bank tu CIMB tu awak bahas untuk duit Extra Dana awak masuk saja, untuk income Extra Dana saja. So kalau kat situ, kalau dia ambil dia awak pun, duit RM20 yang tinggal balance tu je lah kan, betul tak? Tapi kat sini so far tak ada lagi lah begitu berlaku. So kat sini saya ambil testimoni saya sendiri yang saya telah join waktu mula-mula sekali saya join Extra Dana. Pada hari kedua saya dah dapat angka 3 angka. Ini 100 lah kan, dalam 100 like that. Okay, so dekat sini, okay, this is saya punya akaun Extra Dana saya lah. Yang atasnya ada nombor kan, rezeki saya datul. So total income ni adalah RM140. RM140 ni saya dapat dalam masa 2 hari saja. Bukan ya daripada pagi sampai malam saya buat benda ni. Tapi saya buat macam fokus ke santai-santai. Rasa saya rasa nak share dengan kawan-kawan rezeki ni. Saya cerita dengan diorang, saya cerita. So saya dapat lah RM10 setiap orang. So RM140 ni maksudnya ada 14 orang lah yang tu. Saya mula-mula hari kedua tu. Okay, dekat RM90 tu ialah balance saya. Maksudnya saya dah transfer RM50 dalam account bank saya. Okay, maksudnya saya dah withdraw lah. Okay. So, okay, dekat sini ialah yang saya withdraw RM50 tu. Saya withdraw waktu ni pada 16 hari bulan 3. Okay, bila kita withdraw duit, duit tu akan masuk ke dalam account bank kita antara 1 ke 2 hari. So kita tunggu sahaja sampai duit tu masuk. So, saya, duit saya alhamdulillah pada 17 hari bulan tu saya bangun. Jadi saya check account bank saya. Dah masuk dalam RM yang saya withdraw tadi. Okay. Inilah. Ini yang saya withdraw tu kan. Atas kali ni RM45 tu. Padahal saya withdraw RM50. Tapi kenapa dapat RM45? Macam saya cakap tadi, company dia akan ambil RM5 sahaja bila kita withdraw untuk dia rolling duit. Itu saja. Tak kisah awak withdraw berapa banyak. Jadi, kepada korang yang kat luar sana, tolonglah jangan sibuk nak buat duit dengan cara fast money. Tak ada easy money, tak ada fast money, okay? Dalam kehidupan ni, nak buat duit, korang kena ada ilmu, kena ada pengalaman. Korang kena usaha, kena rajin. Siapa yang ada ilmu tapi tak amal, memanglah tak boleh berjaya. Siapa ada ilmu yang diamalkan, lepas tu dia praktis setiap hari, rajin usaha, insyaAllah boleh buat duit. Korang janganlah mudah terpercaya dengan benda-benda macam ni. RM19,000 tau dia nak bagi kau dalam masa 7 bulan. Government pun yang buat pelabur keluar masuk pelabur tu bawa masuk pelabur, nak melabur dalam negara pun tak mampu nak bagi korang duit banyak-banyak. So korang kena fikir baik-baik lah kan. So apa-apa pun, kalau korang suka video ni, tolong like, share ke kawan-kawan korang, family korang, supaya diorang tak tertipu dengan modus operandi MLM scammer macam ni. Okay, boleh je, boleh jadi duit korang burn kot. Tak ada address. Mana address company? Tak ada. So korang kena hati-hati. Apa-apa pun. Okay, ciao. Assalamualaikum.